Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ini galil kena apa kalau anak guyu tenangan ini mertu. Pendaman roh ulama ngawur di edisi. Jadi ngawur ulama lu bener timbang khusyuke Mustofa. Nangis tawangane khusyuk tapi nyesali takdir, Pak. Nyesali takdir calon ahli roh. Kok, Pak. Takdir kok napa disesah? Mau takdir jadi pangeran ngono. Kudu gelem. Nikmat 10 tahun 30 tak wulane gegere gak karuan. Mohon doa terang dong, ngeten jelas. Besok bolak-balik matur kula mukur sima aja. Dalam pegangan Islam siji kitab buang gini Quran untuk hadis itu yang riwayat Bukhari napa Muslim. Nah, kitab ini kitab Muslim. Kemudian ada ijma, ada kias. Terus cara kula jelasnya tunggal ya. Menungso niku umure maksimal misalnya sekarang itu 80 tahun paling banter 100 tahun. Di rumah ono nggih. Jadi ini kula terangno nggih, Quran, hadis, ijma napa? Ya. Kenapa ada cerita begini? Akhiru ahlil jannati dukhulan. Terakhir manusia yang masuk surga itu siapa? Itu diceritakan tentang hadis ini. Jadi Kanjeng Nabi mulai cerita. Pangeran yo seneng dolanan wong yo seneng. Jadi pangeran yo dhewe hobi gawe mainan. Kamane rohani dibok neraka wis suwi atusan taun. Barang ngono ditokno to. Niku sing paling mengenang kula niku tunggal. Ketika dia dikeluarkan dari neraka. Ya, dikeluarkan dari napa? Neraka. Dan niku pas gagal mbek neraka, salam perpisahan mbek napa? Neraka. Niku oleh putra ora karuan, mulane ben sopan to. Wong sopan kuwi haram niku rumakno. Mergo ganggu syukur, ganggu napa? Syukur. Pertama dada tonton rokok ni tu sengkulat nengi pukul ni. Tabaroh kalau di najani ningki, lapat atau nilasi an ma atau akadan wal awalin wal akhirin. Sungguh maha berkat zat senyelapat aku tongkol ku. Wes pangeran yang kene mata aku terlalu bandingan. Wong di sini ungguri rano tu aku. Jadi padahal itu kan satu kata-kata yang secara realitas salah. Karena ada orang yang langsung masuk surga. Juga ada orang-orang yang punya nikmat jauh di atas dia. Tapi dia tidak mau tahu, pokoknya hubungannya dia dengan Allah pas untuk nikmat selamat kontrol baru. Jadi pikirannya pokoknya tidak ada orang yang mendapat nikmat kayak saya. Wah itu luar biasa. Wong khusus kayak Ruhin. Wong nakal-nakal. Nakal-nakal berdiri ngelawan di wong 10 orang. Ruhin gimana itu birodo sedikit pun. Cara kita terus seneng-senengnya Ruhin untuk main semantok. Tiba wong nakal-nakal ngelawan di wong apa? 10. Lho iku muga syukure ngono tok malah dadi ahli swarga, paham. Dene nek syukure diterus digoleki iku are perkara. Artinya begini, Tuhan itu sudah adil. Jangan katakan nek sing ngeloni wong 10 luwe nikmat timbang sing ngisin tuan tok senyuman. Karek tingkat cara kita mensyukuri. Lho iso muga ditimbang, muga ono tolok ukure. Nek sebagai santri lah sing khusuk-khusuk. Santri khusuk lagi mondok iki ikhlas. Salaman duit kiai yang didulakan oleh syukurnya rata rumah. Ya bareng jadi kiai ngajak saya iman. Paham ya? Kau ijak kerek, kenal wong juga semuanya. Bareng mulai bangkit ngajak apa? Saya iman. Wong salaman SBC bangga. Sehingga si menteri ini ngajak apa? Saya ingat, padahal gak terima kenal. Buyutin apa? Jadi apa kenal SBC bangga? Menteri-menteri ini malah menjaga rivalitas. Nah itu gendenan, paham ya? Padahal yang kenal kok bangganya kak. Kalau begitu masalah utama adalah masalah syukur. Ya masalah apa? Syukur. Kalau ya, kiai yang paling fanatik di syukur. Kalau kita ditabrak tiang dia tahu, kiri dia tahu, di sebalik no, tiang dia tahu, sobat oleh pulang. Tapi kalau tidak pernah ganggu syukur. Ya tidak pernah itu ganggu syukur. Karena bahaya sekali. Termasuk sirinya. Jadi saya melihat, kenapa orang ini akhirnya dimasukkan ke warga? Karena tingkat syukurnya itu sangat tinggi. Saking syukurnya tetap menitabar kalau lagi nasdani mimpi lakot aktonilak nopo sayan ma aktau ahadan mal awalin wal ah tak jani gini wow kita rapa yurabi itu kini yurabi kok tapi sebenarnya itu macam-macam sewa anak sing sholah main poligami terus nakal main beliau macam-macam mau nasu payurabi seneng wong itu misalnya sholah lho bayang lo sholah kepingin bujo ku nurut, dia anak sholah, kepingin dipengaruh, repot. Apa syukur, kata apa? Nah, gue sering gak mau bujo ku lho.
Gara-gara ngoten. Aku syukur untuk kowe dhewe. Perkara yo mbok wedo mbek Islam ora tau dhewe. Wah, tak kusak karo ayu ne. Ya sakjane yo tapi nek kakean saras mari sakian rek. Mergo nek ayu sampeyan tuwa ilang malah ilang syukur kula. Nek wedo kasih tuwa nek wedo terus. Jadi saking demi jaga syukurku nganti ngono lah. Kowe mbok ora ngajar, mbok ora laro. Tak diskusikan, mah, you know. Jika aku dengan murid rukun, syarat jadi minimal. Ini rukun Islam, kau nak salat macam mulan gimpun. Ada syarat yang misalnya hormat, loyal, salam dan lewat, kecewa, kecewa. Tambah kajian syarat, tambah apa? Karena tidak akan kita dapat gampang. Lalu ini penting. Ini penting. Makanya Rasulullah itu ketika jadi nabi sampai wafat, itu yang perlu dijaga dari sahabat itu energi nabi. Syukur. Sama Al-Qur'an wa tanadat fattaqullaha itulah allakum taksurun. Kamu harus takwa. Nak menopo jadi wong syukur. Jadi takwa itu derajat yang masih jauh di bawah napa? Syukur. Bahwa orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang napa? Syukur. Dan takwa pasti mengilhami syukur. Asal takwa bener loh, orang umat-umatan tak rugi. Takwa pasti mengilhami napa? Syukur. Orang ilhami syukur sebudi. Orang soleh itu pasti syukur karena tidak zina, tidak nyolong. Wong ora zina, ora ngrasakno wong wedok kok syukur. Iku luwes gampang. Artinya gak usah modal. Sementara orang yang syukure ngenteni ro rasane, butuh bayar, butuh ngrayu, butuh kangelan, butuh golek-golek di dalan-dalan, luwes repot, luwes apa? Luwes apa? Sementara wong soleh, wong takwa, itu cukup meninggalkan. Dan itu sudah napa? Syukur. Atal soleh tenan lho, ora kok malah nyesal. Sayang ngono iku ora oleh. Oh, soleh ala. Paham, soleh erek, soleh kurang ajar. Agama cek repot, barang enak disaram. Padahal nak dia berpikir secara jernih, umpama diwajib no malah repot. Umpama jino diwajib no saya repot terus, gak keluar bayar, Pak. Jadi enak disaram no, mereka orang utama modal. Cara diwajib no berat. Mereka butuh bayar, butuh golek, butuh sing gelem kan repot. Sementara nak orang kasil tuh, rusuh. Jadi di haram lo itu enak, paham? Ya kan, Yon? Lagi aku syukur. Itu nak mau syukuri terus, wali gitu. Ya, rauta haji, rauta kaitan, wali. Rauta haji, rauta nopo, zakat. Wes di zakatin lah, ngantung mati. Lalu kalau jadi kia itu pasti. Mereka juga nopo itu. Itu orang salah nanti bagus, tapi wong kok jenengan itu segera cocok di datang ini. Tak takut. Maksudnya rata-rata kemungkinan itu loro. Nah, aku ngaku teori ilmu sosial. Rata-rata merupakan ilmu ini rata, atau rata-rata karena terdiri pengiran. Ya, karena terdiri pengiran, terdiri pengiran berarti tinggal pengiranku. Nah, aku buat pengiranku api. Ah, nah, enggak. Akhirnya ini cendek diri aku setuju, kok repot. Akhirnya ini cendek diri, kekulauan apa? Kalau sini cara pengiran itu gampang. Nak disenangi tak rumah ngaji, nak sing keting aku sabar, jika ganjaran. Jadi pengiran apa yang dobel-dobel, no, ay, gampang, bang. Nak nong kete nggak sabar ganjaran, nak nong seneng nggak olah ngaji ganjaran. Jadi dua tiga untuk ganjaran nurul sini wong juga ya aku itu. Ya nggak ada masalah, di sini emang nggak ada masalah. Kita dapat nikmat syukur ya ganjaran, di bala musibah sabar kenapa? Semuanya positif. Makanya Rasulullah dalam hati sofet nanti ngendikan ajaban di amril mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Semua urusannya jadi baik. In asobatu na'ma sakaro, fakana khairun. Lalu, wain asobal dorok sobaro fakana fairan. Orang mukmin itu luar biasa, dia selalu baik. Kalau dapat nikmat dia syukur itu ya baik. Dapat musibah dia sabar itu ya. Nah masalah utama kita kan dah. Untuk nikmat tidak melete. Misalnya santri jadi kiai. Tak jadi ngalem aku, cuma populer dek. Germah, germah. Gua tinggal anak pun. Tak jadi aku alimu kodoh. Mari orang anak kiai, malah nih resong asik. Germah. Kok sing politikus sing ngono. Sajane karire apa aku saking rambe channel dadi cepet ini gremang. Padahal dia sudah dapat nikmat, tapi dadine gremang, ora syukur tapi napa? Dan anak musibah ngeluh. Iki podo-podo kawula sing sitok sugih kula marat, sitok ora kena merapi kula kena mengeluh. Padahal asumsinya Rasulullah atas nama didikannya itu tidak begitu inginnya. In aso bau nama sakaro fatana fairanahu, wain aso bau dorok sobaro wifakana fairan. Jika orang mukmin sudah begini, dia itu pasti wali.
pasti dekat sekali dengan kita. Ya karena dia merasa laqad atahu ini wa lam yutihi ahadan minal alam. Dia merasa Allah telah mengasih dia kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang. Dan kadar nikmat itu ada volumenya dan setiap orang mensyukuri itu pasti penuh. Itu ada seorang ulama, makanya saya tadi bakat Quran, hadis, isma, apa? Ya, ada seorang ulama mencontohkan. Manusia itu seperti wadah. Seperti gelas, cangkir, tong, gelung, dan sebagainya. Jika nikmat Anda itu tak cingkir, tapi ya jika ibadah tak cingkir. Nah, kalau bentak itu malah pecah. Yang datanya tak jelas, ya satu tak jelas. Nah, tak tong, ya, apa? Jika yang tak cingkir, bentak tong, maka dia dianggap berlebihan. Dan itu pasti bocor. Itu disebut fakta malas selu jabatan rogia. Nanti kalau anda mengenal anjala minasama imaan fasalat audiatum bigodariha. Anjala nurono sopwa Allah ta'ala minasama sanggeng langit maan insani. Ini rumah Allah. Ini perumpamaan wahyu. Nanti kalau ulama ini tamsil perumpamaan wahyu. Allah nurunkan dari langit maan insani. Pasalat mongko lumaku apa audiatun piro-piro jurang atau kali sungai jika dari ya kelawan kadar penampungannya audiat. Jadi meskipun air itu banyak nanti yang apa gelombang kecil ya dapat sedikit, yang gelombang besar ya dapat apa besar. Jadi kadar airnya sama, dari langit sama, tapi nanti sesuai kadar otak kita hati. Dan itu jangan dipaksakan lebih, kalau dipaksakan lebih malah tidak karu-karuan. Makanya ulama-ulama memilih supaya orang gampang syukur milih minimalis. Milih apa? Ini wau kata kula. Ya memang menyinggung, tapi kula niku najan bojo kene iku pokoke wedok ben apa? Islam. Ya memang itu menyinggung, tapi itu lebih baik ke depan apa? Lebih baik. Tapi najan bojo misale wah ayo kok tuwek sithik elek. Wong kurang tuwek wis elek bojo mbah. Wong kurang tuwek wis apa? Elek. Aduh kan oleh muni pandere ra. Wong kurang tuwek wis elek, apa meneh apa? Akan repot. Ini kemudian cerita masalah syukur. Suatu saat Rasulullah itu pidato tentang syukur. Pidato tentang syukur, wana sahabat Arab diung bisa buka. Ya Rasulullah, nak kulon nyukuri nopo tuh. Kulon buat tergada nopo. Kulon buat tergada nopo. Kau cerita nanti sahabat. Lalu nak jualan nyebut dulu sih. Fakih fakita bilma benaklah. Mosok tanda loro kira. Masuk sandal loro gak kerja ya Rasulullah, ya siku syukuri. Mekah itu padang pasir, panasnya raka ruang. Jadi gak kebayang uang raduin apa. Baru uang terselik lagi. Anggir yang gue ini ilang sandal. Nanti di atas airport gara-gara sandal itu dianggap tuku modal itu. Ngiling sandalnya dianggap tuku modal apa. Gue gak kebayang di Mekah yang panas, orang tidak pakai apa. Sandal. Melalui Nabi Nartete, pakai fasika. Pakai bagi gabin naklan walma. Kira yang dia sandal lah, tidak membedakan. Targetnya minimal sekali. Di status kulauan itu ulama, dari ulama itu pengaruh. Tapi target saya sebagai ulama itu hanya satu. Pokoknya aku ngalim pakai. Terus di orang itu ngurungokno. Di ngurungokno bidul, di orang paham, di orang. Ya kulauan targetnya jadi Islam. Nah, sholat di masjid mulon. Ya, itu tak juhur, patang rokaat. Pokoknya itu umum-umum lah. Itu minimal ini untuk menjaga rasa apa? Syukur. Adik sampean semakin ada target, itu pasti melukai Tuhan. Melukai Tuhan, melukai rasa apa? Syukur. Bon. Lanak pun syukur, wah ini rumah nanti. Ketika dia terlepas dari rata itu, dia di air itu rana, sen di paling ini, mat kaya di ini. Padahal di ini rata, wis sowi ini pot. Di tokno pisan itu, pokoknya yang terbaik. Ya Allah, jenan mari ini, mat yang tidak diberikan siapapun, minal awalin wal ah. Ya Pak, ya akhirnya pengiran sing kalah. Mergo pengiran kadur jadi wong sing syukur kudu ditambahi. Mulane kira ade bojo ya kudu syukur teman-teman rawan ditambahi. Mulane bojo ku tak apa? Wong ku ra ade bojo, ku ora wajib syukur. Kok nak syukur malah bah. Jadi ya repot, urus itu ya repot. Rasukur itu salah. Rasukur itu kadang bahaya. Ya syukur di bojo elek, tak lagi. Dan aku gak ditambah elek. Gak ditambah elek, ditambah ayu loh. Mau mengira jadi mau ditambah kok. Orang-orang udah mau ditambah ayu, mau jadi apa?
ditambahin salib datare salek nyukuri elek kan ditambahin lo tambah syukur berelek-elek riak mau lagi guyur apa mau mana dalile jadi nak sabar sama itu mengisem tapi nak juga itu guyur ngakak-ngakak itu apa jadi kalau guyurnya di sana itu pun jenis orang ngalik guyurnya di sana apa baik dua senar itu pasti ngakak-ngakak kecewa itu nama yang takut kok orang aku kena aku wah mata ada mas akhirnya yang ngomong kiri takut ini mata takut yang sama oh. Kau aku yo zaman kajian Nabi guru, juga aku rata kok kajian Nabi yo kamu, kau aku rata kok aku. Mana dengan kajian Nabi malah gak tanggung-tanggung. Aku guru ni orang guru ni pangeran Erevan. Orang ahli filsafat jadi perkoros. Bondo terang. Jadi syukur tu luar biasa. Ketika orang itu syukur pangeran sing, yaitu tadi Tuhan harus melakukan konstitusi yang dia canangkan sendiri. Jadi kalau nak syukur, kudu hitam. Akhirnya dia jatuh noni suwargo. Dan jatuh noni suwargo, dia itu mau rapah aja. Gusti pun nampak tenus pula. Momen tak pikir-pikir. Akhirnya dia menjadi suwargo, dia itu. Ngotin-ngotin. Masa Gusti tak pikir. Kalau ngebu, dia itu mati, dia itu nampak-nampak. Dari pengiran, ya tapi kayak jalji orang jaluk lian aja di sini yang terakhir. Oh tiap kita jaluk mesti muni yang terakhir. Tapi Allah itu antiknya hadis ini itu kan Nabi selalu menjelaskan warabbuhu ya'ziruhu dan Tuhan selalu memaklumi li'annahu yara ma la tabra lahu. Ini yang kamu catat sebagai sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang diterangkan orisinal oleh Rasulullah dan dia Nabi beliau hanya satu-satunya orang punya otoritas menjelaskan kehendak Allah. Allah. Lihat-lihatnya orang tebak-tebakan. Nah Rasulullah itu pasti hak penuh. Jadi kan nanti melihat Allah itu pasti ya'ziruhu warabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara ma'la sobro lah. Allah pasti maklumi. Jadi Allah ketika menjadi, ya Allah ketika biat, tenang dia, kue yang terakhir ini permintaan yang terakhir. Dia kita tidak akan minta lagi. Di paras noni suargo. Di paras noni suargo, kusti, kula kepingin murgu. Jadi saya jaluk menang. Dia kusirani ini terakhir tenang. Bon, sekarang di lebok nani suarco, mulai kepenek mati. Kusi mau sama butok. Orang melok nopo. Bon nganti beberapa kali kejadian ini terus. Akhirnya pangeran ngendikan, ayur di kaan usia ke adzimnya mislah maha. Mugo ke tak kaya suarco si buat jelok masul tak kaya nopo. Sepanjang yang mata kamu melihat itu milik kamu. Dan saya kasih 10 kali lipatnya lagi. Wanti ini kan mikir tuh, atas tuh, jenis kan pengiran kok nge-anjir. Maksudnya dia ini metukan rokok sempet-sempetan. Metukan rokok sempet-sempetan kok dikei nganti ngono. Wah, yang buat gelok, itu pek emas. Lan buat atro itu nama, amsal lihatan lipatan ke 10. Ya, tak tinggal dari Wad Bukhari, dan 10 kelipatan. Atas tuh, jiwa antara bul alam. Mosok Gusti jenengan nek kula hotel jenengan pengen pengen buyu ngakak-ngakak. Ah kanjeng Nabi ngrimanto buyu ngakak-ngakak. Lah sampe ora paham to. Kanjeng Nabi akhire takok. Kok ora takok aku memang. Dia aja Nabi kena ora foto buyu. Agar aja Nabi nerangno. Lah apa sabtu nase dia tial menen nerangno umat e ora paham. Santri rata-rata pikir-pikir. Kok nak pinter nyari to. Tukar lewat Indonesia marah-marah, tapi kamu tahu juga, kacau kamu nak marah, orang mustahil itu. Uang tu kesetan istiqlal bukti cermin kemiskinan. Eh, nak kesetan orang cermin kemiskinan, yo endul kemiskinan tu, orang terima cermin, ibu kakek kote kemis, orang terima cermin tu, mengaruan kesetan orang. Malah hasil ini cerita. Ya, kulon rangno sekarang secara kiasnya ulama. Manusia itu umurnya kan hanya 80 tahun sampai 100 tahun. Sementara akhirat itu ada dan ada sih, ini rumah non. Sehingga kenapa ada niat? Innamal a'malu napa? Binniat. Begini kata ulama-ulama. Sirinya hadis innamal a'malu binniat. Kaitannya dengan mangkola la ilaha illallah wa taqallal. Orang mukmin, segento-gentonya orang mukmin itu pasti yakin. Yakin, ainul yakin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini bahwa syahadat ini menjadi hidupnya. Dia menjadi hidupnya.
bahwa dia kemudian takdirnya dia 80 tahun mati. Ya, 80 tahun mati. Berarti dia hanya berjasa 80 tahun. Tapi dia punya kekuatan niat. Andaikan uripe 1 tahun ya tetap syahadat. Andaikan 200 tahun ya tetap syahadat. Andaikan 300 tahun ya tetap. Lah niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan, sehingga dia di surga selawase lawas. Sama dengan dia ingin berjasat ya selawase selamat. Paham ya? Mulanya syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai itu batal disebut murtad. Ya disebut apa? Murtad. Mulanya kudono ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut kul falillahil hujjatul balin. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal. Sering batal, sering di-cancel oleh argumentasi-argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinal dari hadis sahih Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia. Kemudian setan itu tanya sama manusia. Man khalaqas sama. Tentu seorang mukmin ditanya, siapa yang menciptakan langit? Dia biasanya jawab, Allah. Faman khalaqal ardo? Allah. Setan itu pinter. Faman khalaqal bihar? Sehingga segera sopoh. Ya Allah. Faman khalaqal bihar? Gini apa? Allah. Setelah sekian pertanyaan, setan nisep. Kaman kalau kau mau lawan diri wah halus lagi. Lawan kan mulai gagal. Wah halus gimana? Ada yang filsafat terus budak nikal batuk ke sana. Allah asal halus lagi. Ngendikani Nabi. Kalau sudah demikian kalian tahu dia harus menghentikan itu. Kalau tidak dia akan menjadi pengkanselan pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sopo ya. Kan tidak jadi lawan mantep tapi sopo ya Allah. Dan itu harus kalian tahu. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Gini ku istilah halatu teori watasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mokal. Sehingga sesuatu harus berakhir. Dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini. Harus sebab yang paling final. Dia yang disebut kausa prima, utahi mustabibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Mustabibil asbab. Dalam Islam disebut apa? Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Karena dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya asal-usulnya? Terus gimana ya? Ya padahal gimana itu syak namanya. Syak, syak itu sama dengan ridah, murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu orang-orang ada orang khusus termasuk juga. Orang balik ngomong, khusus nama-nama itu. Orang-orang kok ada. Orang apa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama dan itu niru kanjeng Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begini. Wa khufiba ilayya min dunyakum atibu wan nisa. Aku itu Nabi, tapi senang memisah. Ya bedanya Nabi dikawin menurut saya. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Nah nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian basariannya kesampaian. Jadi gampangannya ruhin masuk khusus tahajud, rutin rokok. Sono rondo liwat wahyu, itu kan hilang. Hilang terus ini, cuma hilang ini. Gusti, nak tentunya haram tak keluar ini, teng suarga, Gusti, Allah suka ini. Tapi kan lumayan, ngilangi pertanyaan paman kola ke Allah, sehingga Allah, so. Sopo, itu saya tiba kasana, itu kenapa, Ron? Itu lumayan, paham, itu orang. Dan itu syariat, itu bagian dari apa? Lu sama tak cerita nih. Di Asia itu ada penjelasan begini, dan ini riwayat mutasilah. Rasulullah itu kalau ingat Allah, itu punya guncangan jiwa hatta kada yaktulu. Sehingga guncangan itu hampir membunuh dia. Sampai Nabi itu ingin mati. Jadi Nabi itu di dadanya kalau ingat Allah. Niku seakan terhentak dan sampai gejolak jiwanya itu dadanya beliau sampai mau mati. Tertekan. Dan niku ketika begitu. Karena beliau punya istri paling cantik, paling dicintai. Itu dawuh ning Aisyah. Arisnia Aisyah. Arisnia Aisyah. Dengan lewat Arif ni Aisyah. Hei Aisyah, aku kasih istirahat. Mulanya kata ngeriwayat Nabi ku nak tahajud. Ini kita nanti tentu yang mulanya. Sing khusus kuduan yang rumah nanti. Cocok kudu buat rumah nanti. Ngeriwayat hati sohkan. Di riwayat hati sohkan Nabi nak tahajud itu Aisyah turun dengar ke. Malang di sana. Lu itu bukan aku sujud sing tiga. Lu itu hati sohkan tak kalau sing nanti ngaji. Dia itu oke. Sing nanti dia itu oke. Lu itu cari Aisyah. Nabi nak sujud. Sikil ku tak bungker no. Lah kok napas ngadeg yo tak napa lurus nomen. Benar.
Wah, itu aku kan tak kepikiran. Rasio tajud. Umput yang lain rasio tajud, merayu. Malah ni kalau dikonco ni lucu. Gus ya ras tapi bujo belak. Ya ras tapi gue elak. Malah ni bujo belak. Orang ngono. Ini lho. Gus. Aku gue soal ngelak ni dunia. Jadi kepengen ganteng dengan akhirat. Mulai tu gue bujo elak. Lah maksudnya dia. Bujo elak tinggal tajud gak gak masak. Bujo nak lihat di kegiatan. Cangkep tu. Ya kok ada elek terjun ke gue yang berani. Ya elek ini gue, seneng pangeran. Jadi bocah elek, ya nonek mati, paham? Ojo kok elek, tetap gue awori terus, ya untuk dunia ini elek, akhir-akhirnya elek. Jadi naik elek, itu gue digal, tahan. Beneran tuh dunia, ini apa? Jadi Tuhan membuat wong seneng duit, seneng wong wedok. Ya senang pangkat itu sebetulnya untuk instrumen supaya cara mobil auli supaya tidak orang itu tidak terbakar oleh tauhid. Karena orang itu kalau tauhid terus rata-rata itu mesti sesat. Kita punya tragedi Husain Al-Khalat, punya tragedi Siti Zinar dan beberapa tragedi. Ya coba misalnya Siti Zinar tidak sesat gimana? Cara berpikir dia itu murni tauhid. Misalnya begini, alam di luar Allah tidak ada gunanya. Wali Songo itu goblok kabeh dari Husain Al-Khalat. Ketika itu debat sampai Sunan Bunak. Hei Wali Songo, kamu itu penipu. Ngapain orang disuruh sujud pakai kepala? Semua jasad manusia itu pasti hancur nanti. Lalu pastinya kalau dia sujud apa yang dipakai sujud nanti apa? Hancurkan rugi. Jarum lagi amat tapi hancur. Wali Songo itu bingung. Ngomong ngejan pinter. Nah yaudah si Mustafa sebenarnya aduk. Baduk si ngejan ya hilang. Dan jadi ini sesuai iya wong wis robok hilang. Dari Wali Songo jatuh ke tarekat. Ya sampean dibalek no meneh terus dadi seksi. Lah apa pengiran nak butuh balek no meneh barang. Nah niat dadi seksi langsung seni ya kena. Lah apa balek no jasad barang kok repot. Ya pengiran langsung iso, nah langsung iso ora usah sujud-sujudan mulai saiki dilatih. Mau langsungan wae. Langsungan wae panane ra salat. Mulane pengaruhe gede. Ajaran dan tinggal sholat, oke lah. Tapi lucu deh, dalil tahu. Kita mari perkara lah. Yang perkara itu mari agak-agak waktu itu. Wujud, manung dalil tahu lo ikut sini. Lalu kan gue ketemu aku sama bungung. Bergowong bingung, nanti modifikasinya gak karu-karu. Karuan. Wong bingung, kena ajaran ngono apa? Nah, Wali Songo itu dulu tuh kelemahannya Siti Jinnah itu dibantah terus. Akhirnya Wali Songo ya tidak kuat. Ya terpaksa pakai hukum itu seperti yang ditarik-tarik. Dihukum mati. Sama seperti kasusnya Husain Binten Al-Khalal. Husain Al-Khalal nak wiridan urakok muni. Buwawah subhanallah. Anal khas. Saya adalah Tuhan. Saya ini khas. Ya begitu. Karena dia alatannya dia kan. Saya ini tidak melihat diri saya. Semua yang ada di dunia itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ya kalau yang ada Allah, ya Allah. Mulai kayak itu dikasih Siti Jinnah. Paling dia ngaku jadi Allah, Wali Songo tersinggung. Panggil Siti Jinnah, masa manusia ngaku Allah? Barang mau disana Wali Songo. Siti Jinnah, Anda dipanggil Wali Songo. Orang-orang Siti Jinnah, sing ono Allah. Malah ya Wali Songo yakin dong, Siti Jinnah ngaku jadi Allah. Lah, si Wali Songo ini ngajak miru angin. Ya Allah lah, silo, lah repot. Jadi ini secara kata. Wah, ini Siti Jinnah celok. Nak buatnya ini sendiri lagi, Allah lah. Oh, Wali Songo goblok. Allah Siti celok. Loh, tenang. Artinya betapa bahayanya ajaran Mahdatil wujud. Artinya tahu terus. Nah, itu so, mari nak buat tinggal seneng rondol, paham lah. Atau aku rapi loh, gini masih. Itu gampang. Mari ini nopo. Nah, kesini wong rawol lagi. Rawol dari lini. Dan artinya kadang masalah-masalah begitu bisa hilang. Mergo kowe ketemu bojo, bojo jaluk mall, jaluk bakso, bojo jaluk. Itu memang instrumen. Instrumen supaya orang-orang soleh tetap dalam koridor tarik. Gak ngono macam bahaya tenan. Kulon mau ngerasa tenan. Wong soleh kok gak dimainan ning dunya bahaya sekali. Bahaya sekali. Nak kira mati soleh, orang mati lho pengiran. Paham? Gak ngerasa tak jamin. Wong ngiling pengiran tak patan. Nah. Itu sampai tak cerita, ini kisah nyata, cerita-cerita orang sholat. Betapa bahayanya orang sholat, andai kan tidak ada instrumen dunia ini. Nabi Adam, ini rakus nabi, ini rakus bangga. Senang syukur menjadi nabi.
niku Kanjeng Nabi ketika mikrot ketemu Nabi Adam ya. Angger ngeten nggih sing niku, angger ngeten nang. Sing ngoten terus sampai Nabi Muhammad angkat. Ya Jibril itu siapa? Itu Abu Hukum Adam, itu bapakmu Adam. Kenapa dia kalau iltafataan yamini senyum, kalau iltafataan yasari dia nangis. Oh itu ini nak delok kanan, ini eleng anak putrine sing swarga, ini senyum. Tapi nak delok kiri, ini eleng anak putrine sing neraka, ini nangis. Coba, artinya Nabi Adam ora tau bahagia. Ambek umpama ini rada hiburan nafsu, gak di hiburan itu gak tau bahagia. Jadi ini seorang mbak, seorang bapak, orang arah bahagia delok anak putrine mlebu neraka. Nabi Muhammad yang ngomong. Lagi Nabi dimitikan di pengiran. Wala sofa yu'ti karob buka fatardo. Tuhan pasti mengkasih kamu Muhammad hadiah. Dan kamu pasti puas. Tadi Nabi diangkat jadi sayyidul awalin al akhir. Nabi terbaik, orang paling abdul. Wah, gelarin tak ngamen. Tetap ngenek. Gelarin tak ngamen, Nabi tetap peling. Ya Rabbi, la urdi wa wakidun min umati fitnar. Kulau sakit rido, sakit puas, sepuluh. Tetap mawal umatku dengan orang yang berbunuh apa? Coba saya saja yang tidak sehebat Nabi sing ngawur, kula wis ngawur. Misale kula iso mangan waran iso nyate. Eling rukin nenek yo paham. Padahal ati kula wis atos yo paham. Coba ngono Nabi Muhammad misale nang swarga, ala iliin. Ngerti umate do duwi kok nang neraka guwa song. Wis ngono ngakoni nek dekne Nabi ne karuan wong liyane gak panik iki panik paham. Samane perkorokan. Sing mlebu neraka penggemar, mari Nabi tersiksa kan. Akhirnya Nabi lah ditunggu di suarga, mpun Gusti lah ditunggu di suarga rin. Men sujud ya, kepengen nyapati panen ini, wow. Golek aneh, wangil, berkawas mempunyai lokok belet. Engkau kan Nabi ketika dengan segala gelarnya, dengan segala keistimewaan, nyatanya itu. Ya Rabbi la urbi wawa sidir ni'mati fin benar. Kulau tetap buatan rindu. Asal wawa sidir ni'mati fin benar, asal satu dari umatku. Jadi umat itu ijabah. Berjahat masuk nah, terus wonten cerita niki sehingga siapapun yang pernah berjahat apapun kelakuannya tetap sampai akhirnya mlebu swarga. Nah itu cara kiate ngeten nggih. Misale wong nakal terus tapi mutus jahat tetap nakale 80 tahun. Artinya pangeran misale nyiksa ning neraka 80 tahun wis impas. Sementara akhirat abadal ada. Begitu juga misale ke soleh maksimalkan 80 tahun. Kenapa surga abadal abad? Karena ketika kita soleh sekarang tetap berkomitmen selagi saya masih hidup tetap berjaga. Dan niat ini yang apa? Paham ya? Paham ini di Malangnya dibutuhkan kias untuk memahami hadis dibutuhkan apa? Kias. Kias itu logika ulama. Orang logika, nah, logika itu repot. Awur-awuran. Logika Nabi Musa itu awur-awuran. Tapi yang penting orang awur Nabi Musa menjadi ilmiah. Jadi apa? Nabi Musa pertama yang alam roh. Ini ku tentang cerita Mi'raj. Jadi Nabi Musa sendiri pernah ngalami Mi'raj kayak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan Nabi Adam kan sekian ribu generasi, sekian ribu tahun. Walhasil dia yang alam roh pertama ketemu Nabi Adam. Pertama mensomasi itu. Ya Adam, anta abul basar. Dia jenengan panjang bapak manusia. Tapi gara-gara jenengan, wah ngasirin di dunia, oleh yang neraka barat. Gua mau jenengan rasalah nih suatu orang turun nih suatu santai santer. Orang purwono rokok, orang purwono matian, orang purwono toa, orang lahir di sini apa? Jadi untuk musuh suatu gak usah repot-repot sama kaki, sama jaka, sama sosial, sama repot. Nanti rukun dan sabuan, terus repot. Mama lari apa? Ya masuk akal, gue. Nabi Musa gak ngomong sekuler saya ini, masuk akal oleh gue gak. Piyewe ada uang buta toa, buta maksian, gue ini gue. Lah gara-gara ini gue salah itu apa? Nabi Adam. Gugat pertama yang alam roh, gugat bapak ya. Mana orang Israel juga gelosok, orang Nabi ini gelosok. Mau ketemu bapak, orang-orang kulan, tau apa orang. Ini terima kasih langsung gugat. Kenapa? Langsung gugat. Makanya ini kalau cerita, itu memang tradisi yang salah tapi baik diutarakan. Karena nanti menjadi hikayah ilmiah. Nabi Adam jawab itu, Nabi Adam tenang. Salah. Wiros, babi aku salah, mangan wis kulti. Mengaku tahu minteng dan luak maksud. Kesalahanku ditulis dunia aku ngakoni. Jadi orang ngewu tahu dunia aku ngakoni sana catatan. Berarti yang selalu tulis sopo tak sih. Ya terdiri pangeran dan bukan pangeran lo. Ternyata Nabi Adam sebelum salah, Allah wes perso. Bahkan sedurunge gawe Adam, Allah wes perso nak salah nape? Salah. Jadi dalam
Ya dalam dan desain cara wong UGM. Apa desain UGM? Apa desain apa? Merapi. Iku sing desain ngono di sini sih ana meretus barak. Oh desainnya awalnya wis kok. Lho menungso salah iku rak sedurunge ana rak wong wis pirsa nek iki calon salah. Skenario ning. Ya coba kene. Apa iku gawe Nabi Muhammad, sedurunge gawe Nabi Adam secara roh. 2000 tahun sedurunge Nabi Adam wis gawe Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditetir lahir ke rahimnya anak turunnya Nabi. Nah skenario itu kabir aku tuh desainnya desain yang dunia. Ono kawin, ono hubungan intim, terus dua anak. Itu kan gak skenario suargo. Orang skenario apa? Nangono Nabi Adam digawe salah diusir sangka suargo, skenario besar. Itu kok lahirnya Nabi-Nabi itu lewat ngoniku mau, ono hubungan intim macam-macam. Dan itu mesti desain dunia. Nah syaratnya ini dulu nyawa kudu, Nabi Adam metu. Dan Nabi Adam yang menuju, nah Allah ya goblok. Dan misalnya metu lawaran, tapi ini salam kira dulu, ini suarga enak. Paham gitu. Mungkin Nabi Adam juga, salah apa tuh di saya kok di suarga? Malah repot tuh. Ini suarga enak, kok jungsu-jungsu kan. Malah, ya mesti raja leleng tuh. Kue lo numpak mobilnya uang, numpang lah ya, ujung-ujung diusir di dalam. Eh, pedut, salah saya apa? Kita tetap protes. Padahal tanpa salah lah, tak diusir ke uang numpang, gak paham. Lo Adam tanpa salah lah, kalau keluarga diusir, ayo sah, uang terima numpang. Tapi uang tetap ratribo, coba aku dijelaskan yang jelas, salahnya apa? Omah, main usir saja kan, mesti lo senang. Lho kene iki. Kaya kowe ora menungso wae paham. Lah akhire yo didesain ora salah. Tapi benar ekstrem teman-teman wong Nabi nek salah selingkuh kan gak mantus terus ana sing diselingkuhi pisan padha iku. Dadi salah mau coba mangan wit apa? Oh. Eh tapi dasar cerita, tapi wong Nabi tetep masuk. Tu gara-gara iki godo Hawa. Ya Hawa yo pinter. Wong pangeran ku gawe wit swarga ribuan. Ya sing ra oleh kok mesti itu. Pangeran tenan iki penasaran. Jare awak. Pak, pangeran tak angen-angen ra meni. Wong kabeh kalah sik sitok dilarang. Wong Rahman kok gak mendisan. Mas saya ora. Wong mesti tok dilarang dhek. Oh, ngekeki kok gak napa? Gak meni. Akhire setan gudu. Lah sing mari pangeran tersinggung gak jenenge godanane setan. Ngene lho, Cam. Wis pitah iku tetan dalane pengira. Dene iku dadi pengira tabeji pergo wit iku. Dadi nek kowe mangan wit iku, iku kok ya abadi. Mulane diarani sajaratul khuldi wit ka apa? Ya mulane Allah kliru rene Nabi Adam asline ra mangane. Dene terbujuk wek rayane setan tentang ingin ada apa. Ane semenjak itu sapa wong sing kepen abadi disalahno pengira. Kaya kabeh sedal amwalakin nahu akhlaja ilal ardi merasa ada. Ada akhirnya ngigisi. Orang nanti mangan ngigisi. Terus kasusnya ini tersisir. Tapi kasus itu ngendikan Nabi Adam yang Allah maksud itu 2000 tahun sudah ditulis akan terjadi demi demi. Karena ketika digugat Nabi Musa gara-gara kowe uang yang dunia terrepot satu. Dari Nabi Adam. Pak, aku tahu roh Allah maksud. Ditulis salahku, ditulis sebelumnya roh ngewu. Tahu. Mantan singgara ini 40 tahun itu podo ayo 40 tahun orang tahun pasti kurang no kalender kok repot. Mana kok tak aneh? Ini pasti itu kurang no kalender orang perlu no perbedaan di Eropa itu asal. Cari riwayat 40 tahun cari orang EU. Ngomong kudu galis discovery, nak ngomong awur-awuran. Nah supaya orang itu diteliti menirong juta no kok? Tahu, kok repot. Nak saya mau wolong atas doa, abek lampu lu tunggal. Gara-gara Krakatau meletus, jadi ki, bisa. Sumatera abek Jawa, abek Mata Atau. Itu sih malah belajar teori ini. Kalimantan abek Jawa, jadi sih toh. 2 juta tahun ya. Tapi terlalu bisa hopo. Wah, anak itu sibuk kayaknya terus milih sing waduh, milih sing apa? Itu gak lewat nggak cerita kan waktu itu. Wah, kira nak nengkono gue ini, nak nengkono ini, pokoknya sing waduh. Sing ra iso sibuk. Mulane dukun sing mandi sing adem iku ra iso sibuk. Pare tanggane roh mlebu. Tunangan lho. Payah. Jadi penting ya. Ini kalau kembali lagi ke arah. Jadi sebetulnya dengan modal tauhid yang khas yang tidak pernah dibatalkan. Yang penting enggak pernah napa? Dibatalkan.
tauhid yang enggak pernah batal itu caranya macam-macam. Nggih, nak sak makome jenengan-jenengan sebagai orang kebanyakan. Itu paling enak, paling instrumen nafsu itu turuti, asal yang tidak maksiat. Dari zaman kepenting mau ya ning mau saja. Kalau ben marung marung saja. Nak ben guyon ben saja. Yang penting tidak maksiat. Dan itu yang diperintahkan oleh sengarang hikam. Hikam itu kitab tasawuf, tapi beliau mencari memberi solusi begini. Nafsuka mati yatuka farfuk biha. Nafsum, hawa nafsum itu menjadi kendaraan kamu ilallah. Maka jaga yang baik, farfuk biha. Maka jaga yang baik. Jadi tadi, misalnya kulo, kulo lesu, kepengen mangan. Kepengen mangan itu nafsu. Ya, kepengen mangan itu apa? Nafsu. Ketika saya mendapat makanan, karena saya ini orang syariat, ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan. Dan nikmat tertinggi dalam kehidupan saya adalah bisa makan. Karena ini menjaga nyawa saya. Dan selagi ada nyawa saya, untuk saya buat bersaksi kepada engkau. Itu berarti nafsu, sing dikombinasi, no, kalian apa, sari? Misalnya saya, kamu senang perempuan, kita nikah. Setelah nikah punya syahwat, bersenggama hubungan intim, ya Allah, dengan demikian akan lahir umat Nabi kamu. Saya termasuk memberi kontribusi, memperbanyak umat Nabi kamu. Jika ketika kita mati, memberi kontribusi, karena anak kita nanti seorang muslim. Nanti cucu kita juga seorang muslim. Wis kita iso nuruti nafsu, rupa-rupani hubungan intim, plus ikut membantu memberi kontribusi taksiru umatin nabi, memperbanyak umatnya napa? Wah kagak. Begitu juga ke ambisi dari kiai itu ya apik tukaran sithik-sithik apik. Mergo sing dadak PNS wis akeh. Kiai itu dono rebutan ben kesane menarik. Dia nafsu, saling mencikut itu dia nafsu. Tapi kompetisi kiai kan kompetisi kesalehan itu bagus. Mereka uang nak mundur kafe, orang ada timah masjid macet tenang. Senajan tu kalau timah mikiai paling mampu aman khotbah, tidak masalah. Sementing orang saya khotbah, sementing orang saya apa? Khotbah. Yang khotbah itu sering tuan kulo, kus kulo nih kulo, khotbah itu bukan tante kus kayak jenengan. Kalau pas dia rasa rasa rumah, sementing kue rukun syarat lah. Rukun syarat itu rumah nih. Kita tak kok ngono, aku malah DR, sing rumah nih khotbah ya topo. Jadi tua, topa. Tak ngerangan tua orang sopan tu, sok ngetai jenengan. Jadi nanti di kota dia ragilem je. Orang sakit, orang kurang rukuk, lo tenang. Sementing rukun syarat itu, so nang bar nang gue tahu. Woi KPJW, aku tak rukuk, lo beral anak jumatan buring gitu lagi. Aku nak jumat. Wong awam masih jumatan awal, ngamali ikut tak pan. Kamu ngamali jumatan buring, sakit hati bebas. Lagi jembatan terus rukin pas khutbah ya meriang. Ya meriang ngewong rapi, paham? Di wong alim itu natanya gue guri. Bensin khutbah ramri. Ramriang, jadi bisa melepuk itu apa? Enggak apa-apa. Nafsu ini penting. Makanya terus istilah Quran, wonten fasta bikul. Orang harus berlomba dalam kebaikan. Ya meskipun dalam lomba itu mungkin nanti ada hasud, ada dengki, ada iri itu. Ya sunah manusia. Dan itu ngendikane pangeran wa naza'na ma fi sudurihim. Menggelin ikhwana. Sifat dengki itu dicabut nanti setelah di surga. Jadi kiai-kiai sing tukaran, wali-wali sing tukaran, niku padha mlebu swarga nih. Lah sifat dengki ini sampeyan dicabut to, Mbak. Saiki dek dibaro ya pemirsa. Mergo lelucon ana kompetisi. Lho, muga ora ana kompetisi istighosah gak menjamur. Justru ana kompetisi di mana-mana ada. Jadi kompetisi kebaikan yang penting dengki tapi penting. Pulang lah siap loh. Misalnya teman pergi aku, saya ingin motor mesin, nggak apa-apa. Kompetisi, paham ya? Cuma blogger tak orang kan ikut. Paham tak orang kan ikut sama saya. Nah, di kota kan gampang. Lapati tertentu, besar, kok wajah besar. Nyai ini ngalir, muangil. Butuh apa Quran, apa kasih pusing. Mulai pulau pesaingnya tidak banyak. Kompetitornya tidak banyak. Itu syaratnya akeh, nopo? Syaratnya nopo? Zarat itu lalu ringan, itu berapa? Apa? Tetapi tidak apa-apa, kalau ingin persaingan tidak apa-apa, fair, apa? Dan itu tidak masalah. Paham, ini ben zaman poin, pulau suwon, syukur itu saja. Begitu juga ada hikayat. Kanjeng Nabi itu nak sholat, itu nganti melepoh sikilin. Waromat to jamahu, sikilin nganti asok. Padahal dalam tradisi syariat itu tidak boleh ibadah yang sampai melukai diri sendiri. Ketika Nabi ditanya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai demikian? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhara. Kalau Allah sudah memaafkan kamu. Itu jawab Nabi. Apalah aku nu'abdan fakur. Apa aku rada jika Allah sing apa?
Ini bapak kula nanti cerita tengkul. Dan saya pernah, ya, meskipun tidak sebanyak itu pernah. Berkali-kali pernah. Kula nu nak hari-hari atau ini Arafah. Kula nu meskipun tidak haji. Kalau musim haji itu belajar bab haji. Karena saya ulama. Jadi belajarnya ilmunya. Ya sama ibadah yang spesial. Begitu juga kalau hari apa. Saya sesuaikan hari-hari yang dituntutkan itu. Kalau kasus ini dina Arafah. Kula maca donga wukuf Arafah niku mulai dungane Sayyid Ali bin Al-Abidin sampai dungane wali-wali yen sampai ilmiahnya. Misalnya ilmiahnya itu yang menyangkut masalah ba'da Jawal atau qoblat Jawal termasuk khilaf-khilaf yang paling ekstrem sekalipun kula belajar. Bapak nanti cerita ngene. Kalau Nabi tadi kan sampai melempos sikile mergo kakean tu. Nggih, terus ketika ditanya apalah aku nu abdan napa? Satu. Apa aku ra kawula sing Bapak nanti cerita di cerita di Badullah. Badullah itu gurunya Bapak. Di cerita ini guru-gurunya. Ini sanatnya dari guru. Ada seorang wali itu lapar. Lapar itu lesu. Dasar wali kan. Pikirannya orang boleh utangan. Paham, ya? Jadi cerita ini wali. Orang benar. Kan? Cerita ini wali. Orang. Jadi lesu itu pikirannya tidak boleh. Tahu. Gila lesu itu urusannya peteng. Gusti. Nah roh pulau ayo orang lesu. Roh itu rabuta sate, rabuta mangan. Pak hasil dia ini mutusnya sholat. Allah Akbar sholat. Lu wasik dia sholat. Kasil ini sholat rokaat kasil. Syukur nanti. Gusti lu kalau lu syukur itu sholat rokaat. Wah ini ceria banget syukur. Sangin syukur. Demi syukur kula Gusti itu sholat rokaat. Kula tambahin mana. Sholat rokaat. Barang bisa patang rokaat syukur. Gusti lu kalau lu syukur itu sholat patang. Cuma bayin yang nanti 6. Lu akhirnya ganti sewu rokaat. Nyukuri sing rokaat pertama. Nyukuri rong rokaat pertama. Nganti akhirnya terhitung. Sewu rokaat. Dan itu semuanya berangkat dari isek. Isek itu berontoh, orang berangkat ke awan kan ke budget ya, ke target ya. Mereka kan mau samain, arah samain kan gak mandi, wadih ramai. Jadi orang mau isek ya, mereka boleh mandi ini, wah paham ya. Itu sesat aliran itu, apa? Orang pengeran jadi target-target. Orang ijazahnya lah, itu apa yang sewa, karena arah sewa gak mandi. Pengeran buat gak transak. Terus itu orang susuk barang. Di mengira nang ngekek ini mas, oh macam mau 700 tradisi tak kei penuh, susuk. Oh tetap, ora oleh. Ukuran mangkol lele boy, aku mukhlison dia kalbu ikhlas tau orang kok jumlah ya pak, orang nak kasih jumlah itu, si orang mukhlison dia kalbu, mustaikinan dia kalbu, ukurannya ikhlas atau yakin orang kok, nopo jumlah itu. Kulo nanti ngelampai, saya itu pernah ingin duka, hanya dua rokaat. Dia pas foto, tapi sebenarnya dia kulo pas foto. Dan dia kulo nanya lagi ke tim zaman akhir, kok orang wokok seneng duka ya aneh. Umum umum seneng neng di klub, seneng belok TV, seneng, ya seneng dulu. Jadi kan ya aneh, zaman akhir kok orang seneng sholat aja. Tak syukuri ya pembahasan. Kulo dia duwe nafsu ya, tanam jadi nafsu. Oh, bisa dihobi sholat kecil, tak syukur aneh malah. Dulu nanti beberapa rokaat nanti lagi. Meskipun tidak sampai 1000, itu ekstrimen. Tapi paling tidak kulon itu dua satu lama. Maksudnya yang penting beda dengan teman. Jadi kulon nanti ngalami beberapa kali. Terus dua satu lama. Dan itu saya syukur. Atas kulon di zaman akhir, orang mula kalau senang itu apa? Kulon syukur, malah kulon ambil anjir. Ya, Gusti. Di zaman akhir, umumnya orang tidak senang. Jadi keynote speaker atau jadi tutor kan senang. Ngomong opahnya jelas. Oh, apa? Leh mulang rukin rasila sopai kok seneng guna rabu to makhluk aneh. Butuh keajaiban. Pak, akhirnya keajaiban kalau syukuri. Akhirnya mulang terus berkali-kali. Mana kalau nak cerita santri kalau seneng ngoman kalau mau. Uang nak kau aku solah terus rata prei. Mereka aku nak neng Yogyo ngaji nih kangkang neng naruhan prei. Tapi neng Yogyo kalau ngaji, kok Yogyo prei yang ngaji nunggu sini kau. Jadi tetap aku rata prei. Singgulor, kalau dia ya gak tahu apa. Jale kula mulang teng sarang, prai teng Yogyo. Teng Yogyo prai mulang teng sarang kan kula mulang ke. Nah sampean kan kadang umat api, umat ora api kan iku umat kumatan lho, tapi lumayan to maksud. Mbok ditapati, Pak. Kok kan dinasti nak ambek panis ini neraka pusing. Wala so bayu ati kan apa? Rabu kan apa? Mas kowe tetep tak kei hadiah dan kamu pasti buat patar do mongko seneng sira pasti. Dadi nabi-nabi. La ardo wa waqitun min ummati fil saya tidak akan puas asal satu dari umatku yang pernah bersyahadat fin ya, dari riwayat ini kemudian Nabi dikasih hak syafaat di rumah Nabi. Tapi apa-apa orang gratisan tadi Nabi dikasih hak syafaat tapi syaratnya butuh sering tahajud
Mulane kabeh ulama ijma tahajud fi haqqi Rasulillah itu wajib. Paham ya? Fi haqqi Rasulillah napa? Wajib. Mulane dengan Al-Qur'an sampean mungkin delok teng tafsir-tafsir wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilatan temeriku artinya faridotan nafilatan lak. Sebagai fardu yang lebih pada kamu. Umat kamu tidak wajib tahajud, tapi kamu wajib. Asa ayyab asa karabbuka maqamam mahmuda. Dengan kamu tahajud, nanti kamu dapat hak maqamam mahmuda. Ini ku hak mensyafaati umat di sini. Jika yang mempantai yang gento-gento itu, yang gento-gento itu, yang modal tahajud, kesolehannya itu diwakili kaji Nabi ini. Tapi ya tergobong sih loh, resikonya kan apa tergobong. Aku lalu merapati karep, itu repot. Mana kulo nek tenang kuwi warga langsung ora krana wedi neraka. Pati kanjeng nabi golek-golekan. Nurut-nurut golek umat. Wong nek wis celik-celik panggil golekane. Lho kiriyen, lho desa nek ora masar kan ngoten. Ya matarul mukminin wal mukminat yas anurhum baina aidihim wa bi aima. Momen sing waras-waras kuwi wajah dendur tangane dendur kabeh dendur. Iku golekane gampang. Lah malaikat itu cara evakuasi ngoten cepet. Agar wong nure penuh langsung mlebu swarga iki kelas apa sih? Jadi malaikat iki oleh identifikasi cepet. Oleh identifikasi napa? Cepet. Wong agar raine di nur, tangane di nur iki data bener kita. Nah rontok bener-bener kok rusen. Wah, bener. Lha iku ana wong mukmin sing nure mok qadru an minatin sinir. Nure mok kelip-kelip ning gigi. Waduh. Malik was, mana tegas ini. Wah, nanti dulu stop. Langin ini itu sehingga nyala kaji Nabi. Wongi ribuan jumlah mayoritas, nure pas. Kelipul, bukan kangelan. Gula ini apa? Lah, karena dia nurnya sedikit, kan ada orang nure. Kegaruk ini ngerokok. Gua sampai malaikat dikira, ini apa? Ngerokok, kegaruk. Ya, mampu ngerokok, teman. Ya, itu nggak nyala, sehingga. Jadi, yang ben, sampai nak cerita. Ben, roh, sampai ini, yang versi riwayat ini. Sing ora tebak-tebakan sing versi napa? Allah menyelesaikan kitab itu di kot grini sinahari, hanya setengah hari. Jadi kemana kita misalnya dimulai jam 2, jam 2 wis bar. Mau setengah hari. Lah sampean kok takok, kenapa cepet? Kok ngene iki, pangeran lu, kenapa kok iso cepet? Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi pangeran lu nganggo model identifikasi. Orang-orang pendosa itu bisa dilihat dari batu. Jadi ku uang sing mati elek, iku yaumatab yadu wujuhu atas watu wujuh. Jadi sing raine elek, weteng jelas langsung, rokok. Jadi cukup ngaku identifikasi mong, sing tas watu nopo, wujuh. Sing tab yadu wujuh, wadah penuh, suatu diberi kita. Sing remang-remang, cek gitu ya. Tapi kan jelas, dipisah sih, pokoknya sing orang anak nure, merokok. Sing anak nure sidik-sidik, jamak tangan sih, atas biliamin sih. Enggak atas biliamin, ada sing muka rebun, sing papan atas wawun ini. Ana sing nggih wau, tulis-tulis wau. Lha iku sing nyalang karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat kok ngelo nabi niku dosa napa mboten? Dosa. Lan kula termasuk semangat hafal Quran mboten. Wong nak hafal Quran iki nyapa ati wong wolu. Lan kanca-kanca kula Gus diman kula sapati. Ke aku wong wolu maksudnya ngene lho, nak aku nakal. Nakalku mati di wong pitot, aku dhewe cek pitu kok. Lama nakalku waduh karo wong loro. Aku cek dinem. Ora aku dhewe aku cadangan. Jadi aku dhewe nakal ganti dobel 8, paham lho. Lah iki ora oleh diru aku ora oleh. Aku dicadangan, ben apa? Lha bocah kula nu pertama rapi kula ora apal Quran, nek ngapal uti. Aku mau ngapa ati kowe, aku ya butuh cadangan nek pengen ya. Nek ben ngapal uti. Dulu mana kafe kulo terbe kulo nanti hat. Anak kulo tak omong gitu, nak pun balik kalau. Tengah balo cewek jadi kafe di atas jangan. Tahu saya lemu mati tuan repot. Apa enak dia ni si blotos di tengah ngilah. Jadi cadangan walau ini anak kalau berdua berung kita ije itu. Nak dua belas teman, saya wong loro, ije enam. Ya, cewa akeh tu. Kemudian niat Allah saya kagel-kagel kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal tidak ada bulan soleh. Selawat salam kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tengkel-tengkel syafaate sing sinten? Ajane pasti kan engkang kita ngel-ngelaken. Ana dibaca ora repot.
Dompet, ini mau dompetin. Semua riwayat syafaat itu ngel-ngelo kajeng. Lu munggor sih bahasa anu ngono rada mau ngaca. Padahal hati kote ngono, Pak. Iwak tuh gale bodo-bodo. Siji tak dialusno, kamu harus banyak belajar. Jadi padha wae sitok bedane tengah ambek orang kan padha wae. Kowe bodo, sing sitok dialusno, kamu harus banyak. Ya padha wae asline bodo. Kanthi ngati engkang kita tenggo-tenggo sapa. Kode karo engkang kuloten boleh ikito zaman. Wah, saya. Mau ngadu tu lompo, ngadu istighfar. Istighfar, dan istighfar tu ni rangel rangel sini. Lompo ngadu tu. Lo nak mengikir malah lumayan di kedulangan pangeran malah enak ini. Yang terakhir istighfar tu malah hiburannya pangeran. Kedulangan sini. Orang apa apa yang karpet pangeran dewi. Kelasnya malah kuyunan, ben apa? Pangeran. Yang terakhir ini boleh. Atas tadi ubi wa antarabul alam. Orang kurang nanya kue, saking aku pangeran, no boy kuat. Pangeran ni masa sini. Orang kurang nanya kue, walakin alam asa uko silaku pangeran, tiawe kuat itu. Repot. Nah, misalnya boleh aku ngomong, tengah kita, kurang bisa bisa. Saya malah rabar. Saya malah rabar-rabar sih terus. Pak, jadi ngaji ini anggapnya ngaji syukur. Dan sampai ngerti ya. Mau ngalim dulu ya di sana. Jadi ini sana itu sobat. Bukhari Muslim, mutakon ulama tak dunia. Kitab paling apa? Ternyata ada riwayat dulu. Iku luwe apa timbang riwayat menes. Menes itu dekati kunut. Kunut merahmatilah. Putus asa sang rahmatnya. Wah, dan itu bahaya. Pengerannya itu pun nopo. Misalnya orang nyaman di seputar Merapi itu puluhan tahun, bahkan dari generasi-generasi. Tapi di Cukup tak ulang, gede-gede kan? Orang kaya. Tidak sih, Tuhan tetap yang terbaik. Artinya yang terbaik itu tetap ngekei musibah itu kodron ya sirun. Tetap kacar terkecil. Kita ngalami musibah itu kacar terus. Kemudian kita gampang syukur. Gampang syukur artinya ini ngotin. Dara tenggi sikam ini. Ketika Allah memberi yang kamu minta, itu menunjukkan biru kebaikannya. Ketika Allah memaksa kamu dan kamu menerima yang tidak kamu inginkan, menunjukkan kedigdayaannya. Dan kamu sebagai hambanya kenal Tuhan dengan dua sisi itu harusnya tetap syukur. Fasikulun muta'arifun ilaika. Dalam semua sisi yang ditentukan Tuhan, Tuhan ini kamu kenal. Baik biru wakoh, kamu kenal kebaikannya maupun kedigdayaannya. Dan kenal Tuhan sesuatu yang baik, karena nanti digajar pengen. Jadi kulo di pulau, umpama mau sumpah, sampai aku mau sing ngaji aku rasa nengal kafe, aku orang orang ngeluh, akan, mau dibilang tentang itu, bersumpah, tidak akan. Karena saya sejak kenal Tuhan kecil lah, asal kulo seneng jenengan udah ada masalah di dunia ini tidak akan. Lu kulo nado ngatain pengiran aku. Ya Allah, saya ini jenengan tersir punya pengaruh, tapi tanamkan di hati saya bahwa yang penting itu engkau. Mereka itu makhluk, dari artinya semua. Mereka juga bingung ngurusi urusannya sendiri. Lagi pula mereka seneng saya itu ya karena engkau kasih seneng. Cuma kalau orang kau istimewa gusti, jadi yang ngaku syariat tidak bisa. Masih dijaga kau samurah-murah. Paling songo, kau juga ajaran goblok. Wong kok kan sujud, cara ini ngapain aning dunia aku daging-daging jadi batang rana guna ini. Lah setini rak hilang, kau dan. Pusing paling songo jawabin apa? Wong edan waras, utakin apa? Waras, tapi edan. Ini terpontan aliran wakil yang wujud di ponis murta secara syariah soal bayi wa bayi nabwa ya wabwa hu nabwa maka begini hadis kutsi ya wonton cerita ngeten ini cerita hadis kutsi ya wonton lucu wonton tiang itu kakak beradik kita itu ahli syariah amin ibadah maka kepen mubus warga yang kita itu ibadahnya pas-pasan ya mau sholat perdu menutup sholat perdu terus serangannya turun. Nak turun pas mulai memulai Allah menutup, ya modal mulai kan. Dan habis sudah diajakin pengen. Kali nanti ini sering jawab, besok itu orang-orang yang minah ahli jannah. Suatu saat orang itu lewat, dari kaki nanti, orang itu loh minah ahli jannah. So, habis itu diajak baca, gak terima. Nanti turun dengan medek, nanti telung dino, ya senang ini mau ibadah berbusunat, itu ragu. Saya sih, pokoknya modal nak turun mulai memulai Allah. Ya kan?
Akhirnya si sahabat yang meneliti itu jantan. Aku tak kok. Kau yang kue rada ngamal sing spesial kok. Ahli jannah itu dia. Yang ngamal itu yang menurut kok salat berdua. Lah kok dari kaji Nabi di ahli suatu. Ya waktu itu rada mikir pokok. Kau yang di dunia kasih kesana penjalan aku gak tau mikir pokok. Ya itu sih biasanya di ahli suatu. Mungkin rada mikir pokok. Kadang kita ibadah kan kadang penyusus warga, wajin rokok, kepengen tolak balak, kepengen jadi rizim, kok ibadah kadang transaksi. Kalau hasil kok mitra itu gagam. Tuhan dengan kita gak mitra apa? Pengeran jadi pengeran tanpa kita kok. Ujuk-ujuk kita buat transaksi. Sebenarnya riwayat Malik, ini cerita tentang kitab. Ada seorang wali, dia kena musibah. Karena kena musibah, dia sakit beberapa tahun, dia tergeledak di tempat tidur. Ono ulama, ulama syariat kancane. Dungo, ya Allah, ini orang soleh, kenapa engkau coba sakit beberapa tahun. Dia ini memberi Pak, hadapatul aini, matanya ini sudah meleleh sampai beri. Wah sudah tidak karu-karuan, fisiknya itu sudah tidak karu. Bahkan nenggon-nenggon turunan ini pun disukani bolongan kangge buang air, kenapa? Buang kotoran. Dia tidak bisa apa-apa. Ketika itu, ketika dia sudah tidak sadar, ada yang ngilir indah itu tidak sadar. Sudah ekstrim. Tapi pas didungak no kancani sing wali syariat sing ulama syariat malah dia ngerung. Kulo tak kenang tentang cerita ini. Man hadzal sujudi alladzi yahulu baini wa baina rabbi. Sopo wong luyan sing ngalang-alangi aku mbek pangeranku. Dadi aku wong luyan. Kuduli wong napa? Wong luyan. Wong aku mbek penge aku ora tenan nek maringi musibah ngene kok ora langsung. Aku untuk nemat sing maringi ora langsung. Kok ana pihak ketiga luyan iku sapa? Samane wong aku sing untuk musibah ngantuk pangeran baik-baik saja kok dekne ribet jadi aku wong napa? Wong luyan. Man hadzal sujudi sapa wong luyan iki? Ya aku lupa ini wabeda roh bisa menghalang-halangi hubunganku sampai pengen. Pengen. Itu kan luar biasa. Orang itu harus ngasih. Makanya kayak saya melihat sampean yang senang saya itu harus begitu. Ketika banyak yang ngaji kita, sebenarnya Allah menghendaki ada yang ngaji. Setelah mereka ngaji karena cinta Allah, cinta Quran. Gak cuma orang yang paham, gelem-ragelem lewat aku kan. Saat ini sampean kan singgul senengi Quran, itu enggak saya. Cuma yang paham aku akhirnya gelem-ragelem ngaji. Bos, sumpen. Rival roh, tapi abos gitu. Itu udah masalah. Tapi kita melihatnya harus dari Allah dulu. Ini kersane Allah. Masya Allah karena malam yata lamnya. Sehingga yang ada sekarang ini tidak menjadi hijab. Jangan dibalik. Wah, sengaja agar. Berarti ngaji gue enak. Saya nak diterusnya kan. Padahal nak diterusnya ngono kan. Nak. Teori sosial kalau diterusnya yang menisan toh. Ngaji aku agar. Berarti ngaji enak. Nanti terus nong berarti ngaji budu-budu, ngaji budu ini kok gelem kan ya budu, nanti terus nong ilmu sosial kan begitu. Mereka nak urusannya, nak itu enak-enakan kok, iya kayak gini nak bubuk kan. Malah ini wanten diskusi ngeten kalau setuju teng ono wong di pacar wali. Semuanya welek merongos, welek kriting, welek merongos. Aku alhamdulillah merongos, welek ini budu buku ayo, pacar buku ayo. Iya kok ya budu syukur tenang, tapi ono satu hal ya. Pasaran mau ngesian. Orang mungkin orang kelainan, kelainan belum buat gue. Salin, ini butuh gue, salin. Butuh orang kelainan yang tetap tenang, Bek. Paham, dan ini kalau cerita. Jadi orang itu, tadi dia, fattakwa ala alakum tasbirun. Orang kalau tauhidnya tinggi, itu pasti mudah, nopo? Syukur. Karena dengan tauhid yang tinggi, dengan takwa yang tinggi, misalnya kita tidak punya banyak harta, berarti tidak banyak salah dalam harta. Tidak punya banyak kekuasaan, berarti kita tidak akan salah dalam hal kekuasaan. Tidak punya pengaruh banyak, berarti kita tidak akan salah dalam hal pengaruh. Dengan demikian, ya sudah kita takwa. Kalau takwa, mesti Allah itu apa? Lewat ngaji itu, apa itu suun? Kalau sama anak, senang pulau, nomor itu jaga syukur. Sampai ilah ya umiliko ilah. Termasuk misalnya di detik-detik akhir kita ketemu, oh, sampai pikiran. Terus di pulau, ngerokok, tak suatu, apa itu? Tidak ada di riwayat hadis mengajarkan kalau orang mau mati kan mikir ini suarga atau ini rokok. Tapi mangkana akhiru kalami Allah jagolal jannah. Kan ini Allah Allah tak. Artinya Allah Allah itu gini. Gusti zaman yang dunia yang nentok nanatin pulau di jenengan, zaman teng akhirat gini apa? Tetap mawon teng dunia di pengeran di jenengan, teng akhirat gini. Cuma kadang setan kan di sini. Ya tapi masalahnya kayak mungkin rokok tak orang. Itu cuma.
Akhirnya kan tetap bengok-bengok urusan nasibnya dia. Urusan nasibnya. Padahal nasibnya dia kalau diangen-angen lagi kan nasib pula tak terserang dengan Allah, Allah malik. Sehingga ketika Allah, Allah itu dianggap landasan tahu. Jangan sampai kita meragukan Allah ngekei rahmat Taurah. Berbeda lah sungguh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bahaya. Karena ketika Nabi la yamutan na ahadikum illa wawa yufinu zanna billah. Billah. Jangan sampai seseorang itu mati. Kecuali dalam keadaan khusyuk merasa nyaman. Merasa yakin dengan rahmatnya. Allah. Dan terus ini hadis muslim yang sudah dalam makna. Bahwa ciri ya. Kunci dari hadis ini adalah. Tabarakalladzi nadzani minki. Lakot aksonil latean ma'aksau ahadzan ma'awalin wal'ahirin. Al-Fatihah. Wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa tabshiraka hatta nastaliza biha ulai kalimatit thayyibat as-salihat nahya wa namutu ala zalika ya Allah ilahana qad ja'altaha kalimatan fasiha wa nahnu nu'minu biha wa natayaqqanu biha ya Allah wa namutu alaiha wa nahya biha ya Allah Fa subhanaka allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika middata kalimatika anta allah ala guna al-haqqi ya musyrikal furqan anta ila guna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qa'ilun anta ila guna ya allah al-haqqul haqqi ya musyrikal furqan wa ya qawiyal arkan ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadzal makan Ukhrus nabi aynikal nabi la tanabatu nafikan tikal nabi la yuram innahu kotayak kona kolbuna wa alima kolbuna annahu la ilaha illa anta wa inna lan nahlika wa lan nahlika abadan ya Allah wa anta ma'ana wa anta rahim wa anta rahman rahim anta tarhamuna ya Allah qabla khalqika lana fakifala tarhamuna ba'da an khalaqtana wa anta rahman rahim fi abadil abad rabbika istairin Ilahana ya Allah, Nabi Jidwai, Awliya Ika, Wa Akhidka Ika, Wa Asya Ika, Kama Sa'adina Ika, Habibuka Muhammad, Wa Khalilika Ibrahim, Nabi Yuka Musa, Sofi Faizan, Masyarakat, dan Jirakan Tiga Tiga. Nas'aluka bima ta'alaka di Anbiya Ukal Mukarrabun, Wa Awliya Ukal Mahfizun. Wa Nasta'idu Bika Mimmat Ta'ada Bi Habibuka Muhammad, Salawatuka Alayhi. Na'udhu kita ya Allah min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a yasma' wa a'udhu bika min syarri kita ni ma'zuhara min hama madam Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين